Makassar, Cimelang. Jadi setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di daerah Urip Sumoharjo, kemudian Cimelang melakukan penyelidikan di sana. Setelah itu kami menemukan orang yang dicurigai sesuai dengan baket yang ada. Setelah anggota melakukan penggeledahan, salah satu tersangka membuang salah satu bebek ke selokan. Jadi ini yang pertama dibuang, itu saudara Rituan yang buang ke selokan, kemudian diamankan sama anggota. Setelah itu melakukan pengembangan ke tempat kos saudara Rituan, kami menemukan ada 5 saset sabu dan 1 saset pil yang diduga ekstasi. Ya, jadi ini pil bentuk panda. Mungkin ini sisa dari tahun baru kemarin, karena kami juga sebelumnya pernah mengamankan pil jenis ini 2 minggu lalu. Jadi ini mungkin sisa-sisa dari tahun baru kemarin. Mereka ditangkap di mana, Pak? Di Urip Sumoharjo, di samping salah satu restoran yang ada di sana. Ada perlawanan? Nah, jadi pada saat kita lakukan pengembangan, setelah kita melakukan penggeledahan di rumah kos dari saudara Rituan, kita melakukan pengembangan ke atas lagi kepada asal barang ini. Pada saat di jalan, tersangka melakukan perlawanan dengan cara menendang anggota sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur. Ya, kami harus melumpuhkan yang bersangkutan. Yang dilumpuhkan tersangka, siapa yang dilumpuhkan? Saudara Rituan. Bang, yang barang bukti yang diamankan ini berapa gram beratnya? Jadi untuk yang ini, yang di TKP awal, ini sekitar kurang lebih 50 gram. Kemudian 5 saset ini kurang lebih 5 gram.